Kepala Basarnas Republik Indonesia Marsikal Madya Marsdia TNI Kusworo melakukan kunjungan ke Pos ISA ke Samarinda, Rabu 29 Mei 2024. Dalam kunjungannya, Marsdia TNI Kusworo melakukan pemeriksaan secara detail terhadap sarana dan prasarana di Pos ISA yang berada di Jalan Juanda 3, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Pihaknya memandang kunjungan ini sangatlah perlu mengingat Samarinda menjadi salah satu kota penyangga IKN dengan tingkat kerawanan yang relatif berpotensi. Meski saat ini, kondisi kerawanan terbilang landai. Namun ia meminta agar Kepala Basarnas Kaltim hingga Kepala Pos SIR Samarinda untuk selalu membuat vela aktif kegiatan setiap personel terkait perpindahan ibu kota negara ke Kaltim. Marsdiati Kusworo mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah bersiap. Mereka akan menambah personel, tenaga-tenaga ahli, dan peralatan SIR di Kalimantan Timur. Basarnas IRI juga tengah berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara PP untuk menyiapkan tempat penempatan pos SIR. Sebab jelasnya, dari hasil peninjauan mereka, melihat adanya teluk dengan kerawanan cukup tinggi yang dijadikan tempat wisata di PPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.